Wahidu bertauhidlah siapa kalian semua
Rabbakum terhadap Tuhan kalian. Alladhi yaitu Rabb, khalaqah yang menciptakan siapa alladhikum terhadap kalian semua. Wa ansya'a, ansya'akum walang ta'um syaita, ansya'ya satu, menumbuhkan siapa alladhikum terhadap kalian semua, yang maksudnya menciptakan. Jadi asalnya tidak ada menjadi ada. Walang takulu, dan tidak ada siapa kalian semua, syai'an ialah sesuatu yang pada awalnya kalian itu bukan siapa-siapa, enggak ada. Jadi kalau khalaqah itu insa'u syai'in minal adam ilal wujud, menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala itu umumnya biasanya menjadikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi dari sesuatu yang sudah ada dirubah bentuknya kepada yang lain. Khalaqah itu umumnya biasanya dari tidak ada menjadi ada. Di walam takumu syaitan, khalaqakum ayat syaitan, walam takumu syaitan. Menciptakan kalian semua padahal awalnya kalian itu bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada apa-apanya, tidak ada. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Rabb, alladzina terhadap orang-orang banyak, min qablikum yang sebelum kalian semua, la'allakum agar kalian semua, tattaquna ialah bertakwa siapa kalian semua. Bertakwa ini takut, agar kalian semua bertakwa atau takut atau terpelihara. Bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Rabb, terjaga, terpelihara iqabahu terhadap siksanya Rabb. Jadi terhindar, terjaga dari siksanya dengan beribadah kepada Allah. Wala'alla, adapun lafaz la'alla fil asli dalam asalnya li tarohi ialah untuk tarohi, berharap-harap agar mudah-mudahan itu la'alla awalnya. Wa fi kalamihi ta'ala, wa fi kalami, dan di dalam firman Allah ta'ala mahalukur Allah, li tahqiq ialah untuk tahqiq, menyatakan kepastian. Kalau la'alla itu kita yang mengucapkan, itu artinya litaroji, berharap, harapan, taroji. Kalau laita itu adalah untuk taman ini. Kalau taroji itu mengharap sesuatu yang memang mudah untuk didapat. Ya secara rumus, angka, matematik, hitung-hitungan yang mudah untuk didapat. Kalau taman ini berharap sesuatu yang sulit untuk terpenuhi. Misalkan laitani an a'uda syababan fi yaumin min al-ayyam, atau laitani an a'uda syababan fi zaman. Jadi mudah-mudahan saya ini kembali muda. Kembali muda itu kan harapan yang ya agak sulit, bisa aja. Kalau nanti ikut apa itu ulang kan apa hasilnya? Kalau kata orang Madura itu nyelusung gitu ya. Jadi ganti kulit itu kan berubah lagi lebih muda. Atau bisa dicapai tapi sulit. Contohnya hari ini sampean baru dikirim ya, biasanya ya bukan pakai transfer, tapi dikirim orang tuanya datang sini. Kemudian setelah pulang berharap besok orang tua saya datang lagi, itu kan ya bisa saja, tapi agak susah. Mau sudah dikirim paling tidak kan nunggu
berapa sebulan berikutnya. Tapi kalau sudah tanggal 30 biasanya bikin tanggal 1 itu kan punya mata alam dan enggak ada di bulan puasa. Mudah-mudahan saya dapat paket, dapat apa itu kan ya mudah. Atau sampai yang ujuk-ujuk sekarang berharap tahun 2024 menjadi presiden. Tapi kan rumusnya belum ketemu loh, itu masih kuliah, masih di pesantren, masih di kampus. Kok tahu-tahu tahun 2024 berharap mudah-mudahan tahun 2024 presidennya saya. Ya itu tangi itu. Berharap sesuatu yang sangat sulit. Bisa tapi sulit. Apa memang tidak mungkin tapi kalau lahirlah itu tahu di harapan-harapan biasa. Tapi ketika lahirlah itu yang jauh adalah Allah, maka makna lahirlah itu adalah lih tahkim. Jadi bukan mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, kalau Allah yang jauh, bukan mudah-mudahan kalian bertakwa atau kalian takut terjaga dari siksaan Allah, bukan begitu. La'allakum, agar supaya kalian semua. Ya, sama dengan di ayat yang menjelaskan puasa itu. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu la'allak lagi jauhnya Allah berarti agar supaya kalian semua bertakwa, bukan mudah-mudahan kalian bertakwa. Bermakna tidak semua. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha alladhi dab atarra ja'ala yang menjadikan siapa alladhi ay khalaqo. Tapi tadi ada yang membedakan antara khalaqo dengan ja'ala, walaupun ini memiliki kedekatan makna. Bahkan di sini khalaqo dijadikan penasir terhadap ja'ala. Kalau kholaqo tadi kata kuncinya apa? Dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala sesuatu yang ada kepada itu yang misalkan tepung dijadikan kue, itu kan ja'ala. Kerjaannya ja'ala. Jadi bisa itu. Jadi apa namanya? Sesuatu kayu dibikin bijan berada. Tapi kalau penciptaan manusia atau pertama menumbuhkan kayunya kan dari tidak ada menjadi ada, kemudian tumbuh. Itu kolak. Itu hambatan. Manusia itu kenapa pakai kolak? Kan dari tidak ada menjadi ada. Ini. Dan biasanya kalau pakai kolak itu umumnya menunjukkan pada hal yang menjadi hak prerogatif Allah. Di mana intervensi manusia itu tidak ada di sini. Ja'ala menjadikan atau ikhlaq menciptakan siapa Allah takum terhadap kalian semua al-ardha terhadap bumi, menjadikan apa buminya firasha, buminya dijadikan sebagai firasha, sebagai hamparan. Bumi dijadikan sebagai hamparan. Bisa apa? Kata firasan. Ja'ala menjadikan siapa lagi? Lakum bagi kalian semua al-ardha terhadap bumi firasan hale menjadi hamparan, hal-hal ya, hamparan. Halun ialah
Lalu air disapor hamparan. Menjadi bisa, menjadi virus, menjadi hamparan. Jadi bisa pun yustarosu, menjadi hamparan yang di apa yang digelar. Lawaya tapi solabati awin luyuna. Lawaya yang tidak terlalu, tidak sangat. Tidak begitu, tidak terlalu. Fisola berarti di dalam kekerasannya, alun luyuna tidak kelunakannya, kelembutannya, kelunakannya, aluyuna. Kalau terlalu lembut, gembur, fala yumkinu maka tidak mungkin al-istiqraru apa menempati alaiha atas al-arq. Wasama dan menjadikan atau menciptakan Allah asalam terhadap langit binaan hale atap menjadi atap, kaisakfan menjadi atap. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah minas samai dari langit ma'an terhadap air, maksudnya hujan. Fa akhraja maka mengeluarkan siapa Allah bihi dengan ma' min anwa'is samarati dari berbagai macam buah-buahan, rizqan sebagai rizki atau hal yang jadi rizki lakum bagi kalian semua, takuluna yang makan kalian semua hu terhadap rizq, wa ta'lifuna dan apa istilahnya untuk balai memberi makan terhadap apa hewan piaraan, kepada hewan menggembala. Wata'lifu dan menggembala siapa kalian semua bini dengan rizq dawab bakum terhadap dawab apa hewan peliharaan. Jadi ya sapi, kambing. Fala taj'alu maka jangan menjadikan siapa kalian semua lillahi terhadap Allah anda dan fala taj'alu maka jangan menjadikan siapa kalian semua lillahi kepada Allah anda dan terhadap sekutu ay suraka maksudnya sekutu fil ibadati dalam ibadah menyekutukan Allah dalam beribadah wa antum dan hali adapun kalian semua taklamuna jarak tahu siapa kalian semua tahu annahu sesungguhnya Allah al-khaliqu ialah zat yang maha menciptakan wala annahu al-khaliqu zat yang menciptakan wala yakunu dan tidak ada apa kuali ilahan ialah sebagai Tuhan illa awalayakuna tidak ada ilahan ialah Tuhan illa man yakhluq kecuali yang menciptakan karena menciptakan maka dia menjadi Tuhan ayat ini yang pertama menyerukan kepada kita semua walaupun khitabnya adalah ahlu Makkah menyerukan kepada ahlu Makkah untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas, maksudnya an-nas itu siapa? Penduduk Makkah. Itu yang jadi khitabnya daripada ayat ini. Ubudullah. Jadi beribadahlah kalian semua, bertauhidlah kalian semua kepada Allah. Kenapa harus bertauhid kepada Allah? Kenapa harus menyembah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan.
Sebab yang menjadi Tuhan yang menciptakan. Wala yakunu ilahan illa may yakhluq. Karena Allah telah menciptakan kalian semua dan orang-orang sebelum kalian semua. Dari sebelumnya kalian itu bukan apa-apa. Jadi di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Insan itu, hal yakunu alal hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun say'an madhkura. Seseorang akan mampu memahami betapa besarnya anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah kalau ia mampu menyadari bahwa sebelumnya dia bukan apa-apa. Ia bukan apa-apa. Allazi khalaqakum wa lam takunu min qablihi shay'a. Allah yang telah menciptakan kalian semua dan kalian semua sebelum diciptakan oleh Allah bukanlah apa? Apa? Orang akan merasakan betapa besarnya anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah kalau ia menyadari bahwa dirinya sebelumnya adalah bukan apa. Nah, demikian juga dalam bersyukur kepada sesama manusia. Orang itu menyadari betapa besar peran seseorang kepada dirinya. Kalau ia sadar, ia tahu bahwa sebelum sentuhannya, sebelum intervensinya, sebelum apa yang dilakukan orang tersebut kepada dirinya, ia bukan apa. Awalnya bukan apa-apa, tapi kemudian diajak, diberi posisi, diajari, diangkat, sompet berada pada titik tertentu. Tuhan menyadari itu. Atau sampean ingin merasakan betul betapa perjuangan atau kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada kalian, kalau kalian menyadari bahwa ketika kalian dilahirkan tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Akhirnya dirawat, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dicukupi kebutuhannya, diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Setelah itu dididik dengan pendidikan yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik, itu pilihan-pilihan. Dan itu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua kalian, dan tidak selamanya orang tua itu menempatkan kita pada satu tempat karena kemampuannya, karena kelonggarannya, kadang-kadang sebetulnya itu adalah karena upaya yang maksimal, walaupun pada awalnya seakan-akan belum ada pada kemampuan itu, tetapi sering dipaksakan agar anaknya bisa sama dengan mereka. Kadang kemampuan orang tua kalian itu ingin memberi kalian itu uang 100 ribu, tapi karena melihat kiri kanannya sudah tidak umum, yang umum 1 juta, dipaksa-paksakan agar bisa 1 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Tapi kadang-kadang yang jadi anak dan menyadari. Biasanya yang begitu kurang bersyukur juga kalau kebetulan orang tuanya berada. Tahu bapak ngirim aku paling yang cukup untuk sendiri dengan kantong ini semari makanan. Tapi kan tidak datang sendiri juga. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana mengupayakan, mengusahakan, mencarikan yang terbaik, memikirkan, merawat, melindungi, menjaga. Ini dalam konteks sesama manusia. Ini ke orang tua atau kepada siapapun dari orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Karena mau tidak mau kita ini tidak bisa lepas dari tangan-tangan dingin orang lain yang ikut hadir dalam kehidupan kita. Siapapun itu. Dan itu juga harus disadari betul. Bahwa kita berada pada satu titik ini, memang di situ juga ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha. Tapi juga ada tangan-tangan dingin yang menjadi wasilah. Yang ketika wasilah itu tidak ada, belum tentu kita berada dalam posisi itu. Artinya jangan merasa bahwa ini semua ujung-ujung pada sesuatu yang saya capai, ini adalah prestasi saya. Nah, ini kan mengingatkan kita bagaimana kita mampu menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita ingin tahu betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah, ingatlah kalian yang sekarang umur 20 tahun, 21 tahun yang lalu kalian itu bukan apa-apa. Disebut saja tidak ada, nama kalian aja belum ada. Kalau perlu orang tuanya juga belum nikah.
tapi kemudian sekarang jadi seperti kita. Berarti ini kan Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, padahal kita sebelumnya bukan apa-apa. Ya mesti kita bukan apa-apa. Dan jangan pernah melupakan siapapun yang di situ juga itu berproses hadir memberikan sembuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa sampai ke satu titik ABCD. Itu tidak, bahasa sederhana tidak ujung-ujung. Orang yang tidak mampu bersyukur itu kepada sesama manusia juga tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak mampu bersyukur kepada Allah berarti namanya kufur. Kalau kufur adalah Allah yang akan datang. Bentuknya apa? Bisa kehilangan nikmat yang ada secara zahir atau nikmatnya ada tapi tidak merasakan bahwa itu sebagai satu nikmat. Di situ kita harus merasakan. Ya seperti saya misalkan juga contohnya. Yang tidak bisa saya harus melupakan betapa banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Siapakah saya? Apalah yang bisa saya lakukan sehingga saya berada pada titik tertentu, walaupun itu bukan apa-apa mungkin bagi orang lain. Titik tersebut bukan apa-apa bagi orang lain, tetapi saya harus merasakan bahwa saya sampai pada titik ini paling tidak juga ada keterlibatan orang-orang yang mendukung saya, yang mendorong saya, yang menempatkan saya, yang ngasih kesempatan, yang ngasih link, yang mempercayakan sesuatu kepada saya, yang ngasih posisi. Artinya kita harus menyadari bahwa di balik itu pun banyak orang-orang yang luar biasa. Sampai pada akhirnya kita juga betul-betul menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah kepada kita, sehingga kita mampu betul-betul bersyukur. Dan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita? Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Berarti Allah bukan hanya menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, sehingga kita betul-betul bisa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah setelah menciptakan kita, kita tidak dibiarkan. Kita diberi fasilitas. Allazi ja'ala lakumul ardha firasha. Allah jadikan, Allah ciptakan bumi. Untuk apa bumi ini? Sebagai hamparan, sebagai tempat kita. Ini kalau kita ingin melihat betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, seperti apa sifatnya bumi yang Allah siapkan untuk kita? La ghayata fis salati wa fil luyu wa fil luyuna. Ini menandakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Kita diciptakan bumi untuk kita. Bumi diciptakan untuk kita sebagai hamparan. Bagaimana sifatnya bumi? La sola, la apa ini? Ghayata fis salati wa fil luyuna. Maksudnya apa? Gak terlalu keras membatu, tapi juga tidak terlalu lembut berlumpur. Tidak terlalu lunak berlumpur, tidak keras berbatu. Ya maksudnya ada yang sebagian begitu, tapi sebagian besar tidak. Maksudnya apa? Kalau keras membatu, maka tidak bisa dikelola untuk bercocok tanah. Gak bisa dikelola kalau berbatu semua. Padahal bercocok tanam itu diperlukan, sebab dari bumi ini Allah akan mengeluarkan apa? Tumbuh, tumbuhan dan buah, buah, walaupun prosesnya dengan menurunkan air dari tanah. Tidak terlalu lunak berlumpur, sehingga kalau lunak berlumpur tidak bisa ditempati, tidak bisa dibuat di bangunan. Itu sifatnya bumi yang Allah ciptakan. Ini luar biasa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Setelah kita diciptakan, kita tidak dibiarkan, tetapi kita disiapkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Subhanallah, ini besarnya atau berada di nikmat Allah. Tadi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Yang mana lagi yang berbesarkan dari nikmat yang Allah ini. Kita diberi bumi sebagai hamparan. Lalu bagaimana sifatnya bumi? Tidak keras membatu. Kalau keras membatu tidak bisa
diproses untuk bercocok tanam, tapi tidak terlalu lembut berlumpur, karena kalau lunak berlumpur nggak bisa ditempati. Akhirnya sifatnya bumi kayak ini, ditempati bisa, digali, kemudian ditanduri bisa, ditanami bisa. Allah menciptakan langit untuk kita. Setelah ada bumi ada langit, sebagai apa? Langitnya sebagai apa tadi? Sebagai atap. Bagaimana langit sebagai atap? Gak kemudian. Bayangkan kalau di langit ini banyak tiangnya di mana? Ya. Ini kan ruwet kan? Kalau pas ada tiangnya semua, ada cagaknya semua langit ini. Ini atap tanpa cagak. Dan kalau kita bikin bangunan jordanan, ukuran sekian kali sekian itu sudah harus ada cagaknya. Gak ada cagaknya gak bisa. Itu yang sebenarnya yang tadi ngecor itu. Insya Allah semester depan aku sudah bisa tempati di lantai satu. Itu berapa tuh cagaknya? Agar bisa di buat hamparan. Langit tidak usah cagak. Langit itu tidak perlu cagak. Gak ada cagaknya di langit. Ini luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Buminya sebagai hamparan, langitnya sebagai apa? Subhanallah. Dan dari langit Allah menurunkan air, menurunkan hujan. Dan dari hujan yang turun itu Allah menumbuhkan tumbuhan. Untuk apa? Buah-buahan, tanaman, untuk apa? Rizki. Sebagai rizki bagi kita. Coba sekarang kalian berpikir, bagaimana Allah menurunkan air dari langit, menurunkan hujan dari langit? Allah turunkan ini, Allah turunkan kecil-kecil, sehingga ketika kita di bawahnya, walaupun kita basah kuyup kena hujan, kita tidak ada sakitan. Sehingga anak kecil pun kadang-kadang senang bermain-main air hujan. Apa katanya anak Madura itu alat dulu ya? Apa itu sebenarnya? Mandi? Mandi hujan. Atau berhujan-hujan apa? Berhujan-hujanan. Mandi hujan, alat dulu. Ini cowok-cowoknya boleh. Hah? Hujan-hujanan bener ya? Ya. Kalau katanya anak Madura apa? Alat dulu. Airnya menurun itu netek-netek itu. Bayangkan kalau hujannya sampai 15 menit saja, 20 menit di debit air dengan area kurang lebih 2 atau 3 hektar luasnya, kumpulkan air itu. Kumpulkan air itu dapat berapa ton itu? Dapat berapa timba itu? Ribuan timba. Mungkin ketika airnya dikumpulkan setelah itu ditimbang, itu berapa ton? Sekian ton air itu, sekian bak air itu dapat berapa ratus kintal air. Seumpama turunnya sekintal-sekintal itu gimana? Turun air sekintal-sekintal, hancur semua ini. Paham ya? Tapi Allah menurunkannya kecil? Kecil. Nah ini rahmat Allah. Ya sama lah dengan kemudian bagaimana manusia diciptakan, keluarnya kecil. Gak usah takut sampai dengan dibayangkan bagaimana orang bisa keluar dari seorang perempuan. Ya Allah yang menciptakan. Keluarnya kecil begitu, kena angin langsung 3 kilo, 4 kilo. Nah bayangkan 4 kilo ya keluar itu. Ada yang sampai dioperasi, jangan bayangkan keluar langsung kayak sambil semua ini gimana. Nah ini kan bagaimana Allah menjadikan keberlangsungan kehidupan dengan proses-proses. Maka kalau sudah mengetahui semuanya dan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan sekutu bagi Allah. Disitulah Al-Imam dalam tafsirnya, maaf,
tanzil wa asrar at-ta'wil. Beliau menyatakan begini. Manusia dengan ibadahnya sebetulnya sangat tidak patut kalau dia masih berharap pahala. Jadi innal 'abda bi'ibadatihi, manusia dengan ibadahnya, seorang hamba dengan ibadahnya sangat tidak patut kalau dia masih berharap pahala. Kenapa? Fahuwa ka'ajirin akhadal ajra qabla al-amal. Dia itu sama dengan seorang kuli, sama dengan seorang pekerja yang telah mengambil seluruh upah sebelum dia bekerja. Subhanallah. Jadi saya tidak pantas manusia itu dengan kita beribadah masih berharap pahala, sebetulnya tidak pantas. Walaupun Allah berjanji akan memberi pahala, gak pantas kalau kita masih berharap pahala. Kenapa? Karena kita ini sama dengan kuli yang telah mengambil upah sebelum kita berbuat. Belum bekerja upahnya diberi. Asalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan dikasih bumi sebagai hamparan dengan sebagai macam sifatnya tadi, yang menandakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan ini tujuannya sebagai apa? Sebagai syukur kepada Allah. Kita beribadah itu bukan karena itu diwajibkan. Tidak diwajibkan pun kita akan mewajibkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita bersyukur atas besarnya anugerah yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi asalnya kan tidak ada, diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan kita tidak dibiarkan. Kita diciptakan dari asalnya tidak ada menjadi ada, disiapkan fasilitas dan cara Allah memberikan sangat luar biasa menunjukkan kasih sayang. Jadi ibadah yang kita lakukan pantasnya apa? Itu karena syukur dan karena cinta kepada Allah, bukan karena kita diwajibkan. Kalau kita beribadah, kita merasa bahwa ibadah kita lakukan karena itu diwajibkan, kita susah mendapatkan, merasakan kenikmatan dan keindahan dalam menghadapi Tuhan. Itu yang berulang ditegaskan oleh Imam Baitawi. Jadi Imam Baitawi dalam Anwar Tanzil wa Asrar at-Ta'wil menegaskan manusia yang ibadahnya sangat tidak pantas kalau dia masih berharap pahala. Kenapa? Karena dia sama dengan kuli yang telah mendapatkan upah sebelum dia bekerja. Nah, kita belum bekerja, upahnya sudah didapat. Masih berharap. Lalu kan kita ambil semua. Kok sekarang kita masih berharap? Ya sama dengan sampean ketika sampean memberi sesuatu pada orang tua. Kok masih berharap? Wong sampean sudah ambil duluan sebelum sampean memberi sesuatu. Adapun kemudian orang tua membutuhkan dan sampean diberi kelonggaran dan sampean diberi kemampuan, itu kewajiban sampean, tidak perlu diwajibkan. Bukankah diwajibkan oleh agama kemudian sampean berbakti dan berbuat baik pada orang tua? Sebetulnya sampean sudah mengambil terlebih dahulu sebelum memberikan apa-apa. Kok ketika memberi masih berharap sesuatu? Kan sangat tidak bagus.
Kamu dari awal sampai akhir sudah mendapatkan semuanya gratis. Numpang orang. Ya walaupun sampean bilang itu kewajibannya. Kadang-kadang ada yang lebih cengir. Siapa suruh uang saya dan kita dilahirkan? Itu sudah kena menang. Nah ini. Ini sebetulnya lebih mengingatkan kita agar kita betul-betul mampu bersyukur kepada Allah dengan anugerah nikmat yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, di mana ukuran paling besar itu adalah kesadaran kita bahwa kita sebelumnya bukan apa-apa, tapi kemudian diciptakan oleh Allah, dan setelah kita diciptakan, kita diberi fasilitas sebagai penunjang kebutuhan kehidupan kita, dan itu Allah memberikan betul-betul apa? Ditunjukkan dengan penuh kasih membuat buminya seperti ini, langitnya seperti ini, menurunkan hujannya seperti itu, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, menumbuhkan berbagai macam tanaman, dengan aneka macam tanaman, dengan aneka cita rasa yang berbeda, kadang-kadang sama-sama mangganya, mangga yang satu dengan mangga yang lain sudah jauh sekali bedanya bentuknya, aromanya. Biar orang yang tidak suka ini dapat ini, yang tidak bisa ini dapat ini, banyak pilihan. Yang dari situ Allah juga menciptakan hewan-hewan bagi kita. Hewan-hewan itu bisa kita manfaatkan untuk mengelola tanah, tapi sekaligus juga bisa kita gunakan untuk dikonsumsi kita. Allah menyiapkan rumput, rumput kemudian dibuat makannya hewan. Buat makannya apa namanya? Kambing, buat makannya sapi. Ternyata manusia rumputnya dimakan, kambingnya dan sapinya juga dimakan. Padahal sebelum dimakan, sapinya itu disuruh bajak tanah. Begitu tandurannya tumbuh, tandurannya hasilnya dimakan, sapinya yang bajak ikut dimakan. Karena manusia kan yang menemani. Ya, tapi kan itu kemudian diberi pilihan-pilihan ketika tidak bisa yang satu, bisa yang lain. Ternyata dari hewan-hewan itu macam-macam. Ada ayam yang kakinya dua, ada yang tidak suka daging sapi atau daging kambing yang dimakan ayam. Tapi ada yang alerginya kuat, kena gatal-gatal ketika tidak bisa ayam yang dimakan kambing. Yang darah tinggi kalau makan kambing itu nanti darah tingginya bisa kambuh, yang dimakan ikan laut. Jadi masih banyak. Dan bisa ikan, kemudian ada sayur, sayuran, dan sayur-sayuran macam-macam rasanya. Yang manis ada, yang kecut ada, yang pahit ada. Sehingga menjadi pilihan. Bagi yang butuh vitamin C, akhirnya yang dimakan yang kecut-kecut. Tapi bagi yang kencing manis, itu dianjurkan makan yang pahit-pahit. Ketemu semuanya yang pahit ada semua. Ada semua dari ciptaan Allah. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Kalau sudah tahu seperti itu, pada taj'alu lillahi anda da'wa'antum وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. الله أعلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب علمنا وفقنا.